Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya itu masih kecil, ibarat pedagang kayak kaki lima, bukan kayak YouTube yang udah bandar, yang itunya sudah gede ya, channel sudah gede. Jadi mudah-mudahan nanti channel saya juga bisa gede kayak mereka-mereka itu ya. Yang saya review sesuai tema yaitu paling seperti video yang akan kalian simak ini, yaitu review sarapan pagi beli di pedagang kaki lima dekat tempat saya, itu di kawasan MM 2100. Jadi 10.000 itu dapat apa, dan nanti kalian bisa komen di daerah kalian 10.000 itu dapat apa aja. Oke, ayo kita simak. Ini adalah pedagang kaki lima langganan saya, dan ini terkenal paling enak di sini. Dari dulu waktu awal buka saya juga sudah berlangganan. Untuk teman-teman biar gak penasaran 10.000 itu dapat apa, ini mari kita buka bersama-sama. Judulnya unboxing ya kali ya guys. Jadi warung yang tadi itu terkenal paling enak. Antriannya tadi teman-teman lihat sendiri seperti apa panjangnya. Tapi itu berawal saya tahu persis prosesnya dari yang tadinya sepi, karena saya nyoba di situ enak, jadi saya berlangganan. Sampai sekarang pun kalau saya beli itu gak pernah ngantri guys di situ. Jadi saya berdiri diem aja, itu orangnya udah paham, tahu-tahu langsung dibungkusin aja, karena udah hafal. Dari awal buka sepi sampai sekarang rame, dari anaknya dulu kecil SD sekarang sampai SMP itu mereka udah kenal, jadi ya udah paham lah. Jadi saya gak perlu ngantri guys. Nih kalian simak nih, coba kalian lihat 10.000 ini dapat telur dadar gede ya, terus ada begedel. Nah, ini ada usus sama sambel. Ini rasanya ini yang benar-benar bikin saya ketagihan guys. Jadi saya kalau tiap beli sarapan itu gak pernah kemana-mana, pasti kesini, ke warung yang tadi ya. Ini ada kerupuknya juga. Jadi 10.000 itu sudah komplit. Dan sekarang giliran teman-teman nih, ceritain di daerah teman-teman kalau 10.000 itu sarapan dapat apa, terus enak apa enggaknya gitu ya. Mungkin dari saya itu aja review sarapan pagi ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.